Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus presenter tengah berduka. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share, serta nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terupdate dari channel Radar Informasi. Memulai karir sejak usia 5 tahun saat masih duduk di bangku SD, ia kerap tampil menghibur banyak orang dengan bernyanyi dari panggung ke panggung. Pada tahun 2013, ia mulai merilis karyanya dengan berbagai genre yang disatukan dalam sebuah album bertajuk Seperti Pelangi. Single perdananya dalam album tersebut berjudul Cintaku Lobet dengan ciri khas goyang hidung. Dalam debut album yang dirilisnya itu, ia merangkum berbagai jenis musik, mulai dari pop, R&B, popdut hingga religi. Belum lama ini, Woyen membagikan kabar duka. Sang kakak yang bernama Dudung Abdul Malik diberitakan meninggal dunia. Lewat akun Instagramnya, Woyen menyampaikan selamat jalan pada sang kakak. Ia tak menyangka jika kakak yang dicintainya selama ini telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, A'a Dudung. Al-Fatihah, cepet banget A'a Dudung ninggalin kami ya Allah, kata sang komedian di Instagramnya. Mengakhiri unggahannya, Boyen juga mendoakan kepergian Dudung Abdul Malik. Ia berharap seluruh amal ibadah sang kakak dapat diterima di sisi Tuhan. Semoga husnul khotimah, diampuni segala dosanya, diberikan tempat terindah. Amin, semoga tenang dan bahagia di sana ya. We love you, kata Boyen. Sontak, postingan Boyen ramai dibanjiri doa dari para warganet. Al-Fatihah, semoga almarhum husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga keikhlasan. Amin, amin ya robbal alamin.